mau tukar. Lepas tu ini tukar. Sebab ini sangat minyak seteruk. Itu dia yang sudah Safiq sudah tukar pelak. Tukar pelak dia terus okey. Dia sudah cuci dalam kan. Sekarang ni bila minyak sudah masuk balik, dia semput balik. Kawan-kawan Viva Mewal kawan. Original. Papa. Assalamualaikum, selamat petang semua tuan. Hari ni kita nak bawa kereta ni repair lagi, Viva ni. Ni Viva West eh. Dia sekarang ni checking balik. So puncanya adalah gasket ni. Benda ni, cover mangkuk ni. Orang panggil apa eh? Saya tak ingat lah. Nanti saya tengok balik apa nama dia. So kalau kata siapa-siapa lah, siapa-siapa yang kena. Tengok. Dia ada minyak dekat sini. Sebenarnya benda ni saya pernah tukar dah. Pernah tukar, tapi berkemungkinan dia tak ori tau. So dekat sini semua berminyak nampak. Jadi minyak ni dia masuk dalam. Jadi menyebabkan kereta jerking. Dia nak tahu jadi macam mana bila kita tekan minyak. Tekan minyak dia akan semput. Oh, taruhlah enjin bawah. Leaking mata-kata. Throttle body nampak macam okey, tapi agak kotor juga. Tu ya, nak dapatkan kamera ni pun dah. Tu throttle body. Hari ni kita nak tukar benda ni. Saya nak suruh pemain tukar benda ni. Sebab dekat sini ada gasket. Gasket pula. Dia punya seal dia. Jadi seal tu dah kembang, minyak tu dah naik atas. So benda ni jadi menyebabkan jerking lah, semput. Apa? Kelip-kelip pernah patah. Jadi siapa yang ada pernah kena kereta jerking, benda tu pun tengoklah. Sekejap saya nak pasang klip. Alah, tercabut lah. Ini pun nak suruh bubur skru nanti. Tidak, tak boleh tutup ni. Baik boleh. Dia bubur skru. Okay, siapa yang siapa yang kereta jerking lah. Kalau Viva, bila korang start, bila korang start, dia terasa jerking. Minyak turun naik. Lepas tu bila enjin panas pun, Kejap. Alah, anak sekecil ni. Kalau bila kita nak macam nak laju, nak tarik minyak, tarik tekan throttle, dia akan semput. Lepas tu dia akan jalan. Dia macam nak mati tu. Jerking lah. Jadi macam semput tu. Kalau jadi macam tu, pertama tukar pelak. Tapi kalau korang buka dalam tu, kalau berminyak, bila tukar pelak ni, dia ada temporary je, sementara. Lepas tu nanti dia akan semput balik bila pelak tu basah. Tapi masa korang tukar pelak tu,
bila korang tekan minyak, minyak tu dia akan keluar macam asap tu akan keluar macam makan ni hitam. Dia akan jadi macam tu. So hari ni nak pergi repair lah. Nak pergi tengok semua. Tengok ni. Nanti dekat kedai nanti saya akan buat video lagi. Saya tunjukkan macam mana, berapa harga benda tu, apa semua. So kita akan tengok lah. Jadi siapa yang ada pengguna Pro 2 Viva, kalau berlaku jerking korang tengok, kalau check engine okey, tak menyala, jadi korang tengok pula, lepas tukar pula. Kalau tak mau juga, maknanya korang tengok yang benda tadi tu. Tapi jangan tukar yang diamond tempat pula tu, jangan tukar lagi, sebab benda tu adalah yang terakhir. Nampak? Terasa engine bergetar. Ini menandakan semput. Dah perlu ditukar lah benda tu. Sekejap lagi kita tengok masa dekat kedai pomen nanti. Saya nak pergi tukar lah benda ni. Mau tukar. Lepas tu ini tukar. Sebab ini saya ingat minyak seteruk. Itu yang sudah Syafiq sudah tukar pelak. Tukar pelak dia terus okey. Dia sudah cuci dalam kan. Sekarang ni bila minyak sudah masuk balik, dia semput balik. Kawan-kawan Viva punya wal kawan. Original Papa Haga. Bagi tahu saya lagi memang Evita. Okey, nanti saya siap saya bagi tahu eh. Okey. Saya tinggal dengan kereta lah. Okey. Ah, itulah dia set. Sekarang kita naik, kita buruk ni balik. Ini jasa. Macam tu lah sahabat. Kalau kita dah lama kan, lepas tu dah tenggelam lama hari pula. Macam-macam hal lah. Ingat nak pergi ambil Viva hari ni. Tapi Viva nak ambil Ansa. Tapi tak tahu lagi lah. Kalau tak pergi mana, saya tak bawa. Okay, itu je. Tengok dekat video saya yang panjang, apa benda masalah.